Apa kabar? Jumpa kembali dengan aku. Semoga Anda tetap sehat selalu, kuat, semangat, dapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi, dan tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati. Juga mendapatkan keajaiban yang nyata, berhasilnya cita-cita, harapan, dan impian semoga terwujud dengan tanpa susah payah. Berkumpulnya Anda dengan orang-orang yang Anda cintai, dengan orang-orang yang Anda sayangi, dengan orang-orang yang Anda kasihi, dengan orang-orang yang Anda cintai dalam keadaan sehat walafiat. Selamat, sejahtera, sentosa, damai, dan dalam keadaan harmonis. Sejalan, seirama, senada. Satu nyanyian. Tersalingan, penuh kebersamaan yang kita mesti jaga, begitu. Zodiak Scorpio nih, gimana kabarnya Zodiak Scorpio? Semoga sehat selalu untuk Zodiak Scorpio ya. Selamat malam Zodiak Scorpio, selamat beristirahat. Gimana kabarnya? Tetap semangat, tetap optimis untuk cita-cita yang mesti Anda usahakan ya, Zodiak Scorpio. Untuk bulan-bulan ini, Zodiak Scorpio ya, optimis saja. Mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Pergi dari desa ke kota, dari kota ke desa. Kembali ke dalam diri sendiri. Karena kebahagiaan ada di dalam diri sendiri. Pergi dari suatu negara ke negara, dari negara ke negara lain, tetap saja kebahagiaan ada di dalam diri sendiri. Pergi dari tempat wisata ke wisata lain, dari wisata ini, wisata itu, kebahagiaan kembali kepada diri sendiri. Intinya bagaimana kita menginterpretasikan kebahagiaan itu agar kebahagiaan itu mengikuti kita. Bukan kebahagiaan itu di mana tempat kita, tapi kebahagiaan itu gimana caranya agar mengikuti kita, agar mendampingi kita selalu. Gitu Zodiak Scorpio ya. Contoh kecil misalkan, ada uang bahagia, tidak ada uang tidak bahagia. Nah berarti itu kebahagiaannya bersifat eksternal, itu tidak terbawa-bawa di dalam diri. Tapi kalau ada uang bahagia, tidak ada uang juga bahagia. Mantap. Paham tidak? Semoga ya, semoga paham. Jadi bagaimana caranya mengolah kebahagiaan itu agar kebahagiaan itu mengikuti kita, mengikuti diri kita, begitu Zodiak Scorpio ya. Agar kebahagiaan itu selalu mendampingi kita dan membantu kita saat kita dalam kesedihan. Itulah yang namanya kebahagiaan yang hakiki, yang mengikuti kita. Saat di jalan begini bahagia, di rumah juga bahagia, di hotel bahagia, di hutan bahagia, di bukit, di laut, dimanapun bahagia. Nah itu berarti mengikuti kebahagiaannya. Tapi memang sulit ya, sulit. Tapi tidak sulit bagi orang yang tidak mempersulitnya. Kalau bagi orang yang mempersulitnya ya jadi sulit. Tapi kalau jadi orang yang biasa saja bisa mudah. Dan mudah bagi orang yang memang dimudahkan, begitu. Masalah yang berat diperingan saja, asal jangan diringan-ringan-ringan-ringankan saja. Masalah yang sulit dimudahkan saja, asal jangan dimudah-mudah-mudah-mudahkan saja. Begitu Zodiak Scorpio ya. Zodiak Scorpio yang berelemen air ini, yang memiliki intuisi kuat, yang memiliki feeling yang kuat, juga yang memiliki skill yang bagus. Ini mesti dimanfaatkan potensi ini. Feeling, skill itu manfaatkan. Elemen air yang penuh kelembutan, elemen air yang penuh perasaan, elemen air yang penuh kebijaksanaan. Semoga kebahagiaan mengikuti Anda sekalian, Zodiak Scorpio ya. Oke.
itulah cara menatap kebahagiaan. Kodam kebahagiaan, saya kasih nama saja, kasih istilah ya, boleh tidak? Kodam kebahagiaan zodiak Aries, zodiak Scorpio. Wah, kodam kebahagiaan. Anggap saja itu nama ya, kebahagiaan menjadi nama. Jadi maksud saya, kebahagiaan ini bagaimana caranya bisa membantu kita melawan kesedihan, melawan kepiluan, melawan derita, melawan duka cita. Wah, gitu. Kodam kebahagiaan zodiak Scorpio. Semoga bermanfaat ya. Tidak, bukan untuk saya, untuk Anda. Yang kalau Anda terima usul saya, silakan. Tidak juga, tidak apa-apa. Saya berharap bermanfaat untuk Anda, gitu. Tidak, saya berharap berfaedah ya. Bisa mengambil manfaat. Punya mobil bahagia, tidak punya mobil juga bahagia. Nah, begitu gimana caranya? Punya kendaraan bahagia, tidak punya juga bahagia. Punya rumah bahagia, tidak punya juga bahagia. Punya motor bahagia, tidak punya juga bahagia. Tidak pergi bahagia, pergi juga bahagia. Ini prinsip yang mesti dipegang mungkin. Mungkin ya. Salam alien, salam kopi hitam, belum datang kopi hitamnya. Salam hati sehat. Hati tetap sehat ya. Bagi yang tidak setuju, tidak apa-apa. Ya, yang setuju, tidak apa-apa. Nah, memang kodam kebahagiaan ini yang kita cari. Dan bisa datang kemana saja. Nah, semoga sekarang sedang datang ke zodiak Scorpio. Begitu. Semoga sekarang sedang berkunjung ke zodiak Scorpio. Semoga sekarang sedang bertamu ke zodiak Scorpio, begitu. Semoga sekarang menjadi pendamping dari zodiak Scorpio, begitu. Jadi selalu bahagia. Betul tidak? Selalu bahagia, siang bahagia, malam bahagia. Tidur bahagia, sedang terjaga juga bahagia. Lah, tidur di mana bahagianya? Mimpinya mimpi indah. Betul tidak? Pernah saya ditanya, di mana letak bahagianya tidur? Ya mimpinya saat kita bangun. Oh salah, katanya kan ini letak kebaikan tidur. Ya pokoknya begitulah. Intinya saat tidur bermimpi indah, nah itu bahagianya. Saat terbangun juga bahagia, sehat selalu. Untuk zodiak Scorpio.